Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahrizan dan Maharaja. Terima kasih kepada anda yang telah subscribe kepada channel ini. Kepada anda yang baru jumpa, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Alright guys, untuk video reaksi hari ini aku nak react kepada satu video yang bertajuk 18 Stadion Liga 1 untuk tahun 2022-2023. Alright guys, seperti mana yang teman-teman tahu, aku baru sahaja buat reaction kepada tim-tim di Liga 1 Indonesia, terutamanya kepada Ultras setiap pasukan lah. Dalam video ni, ia memaparkan 18 stadion untuk semua pasukan yang bertanding dalam Liga 1 tahun 2022-2023 akan datang. Jadi sambil-sambil kita melihat video ini, kita juga dapat mengenalilah pasukan-pasukan dalam Liga 1 pada tahun akan depan. Alright guys, tanpa kita buang masa, jom kita react kepada video tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Studio Langit. Halo Studio Lovers, PT Liga Indonesia Baru atau LIB mulai memeriksa stadion-stadion yang akan Liga dijadikan Indonesia markas baru, atau home base bagi klub di Liga 1 musim kompetisi 2022-2023. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menilai kesiapan dan kelayakan stadion dalam mengadakan pertandingan Liga 1. Seperti diketahui nih Studio Lovers, PT LIB sebelumnya telah menyatakan bahwa Liga 1 2022-2023 direncanakan akan kembali ke format awal, yakni dengan sistem home and away. Selain itu, para penonton atau pendukung klub disebut-sebut nih sudah bisa datang ke stadion. Oleh sebab itu, kelayakan stadion menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Nah, Studio Lovers, untuk itu setiap tim yang akan mengikuti Liga 1 2022-2023 harus mempersiapkan home base atau stadion mereka dengan sebaik mungkin. Maka berikut ini adalah daftar stadion yang akan digunakan untuk Liga 1 musim 2022-2023. Eits, tapi seperti biasa nih, sebelum kita lanjut, yuk jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info lainnya dari Studio Langit. Stadion Kanjuruhan, Arema FC. Oh, Arema FC. Stadion Kanjuruhan yang merupakan home base bagi Arema Malang ini memiliki kapasitas 42.000 kursi yang nantinya akan digunakan oleh penggemarnya yang hampir di setiap sudut kota hingga gang-gang kecil di Malang terdapat patung dan gambar singa. Kelompok supporter mereka dipanggil Aremania dan Aremanita untuk pendukung wanita. Sama padi guys. Kanjuruhan. Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali United. Bali United. Pada Liga 1 2022-2023 mendatang, Bali United yang dulunya ini bernama Persisam Putra Samarinda ini merupakan juara bertahan dari musim 2021-2022. Sebagai juara bertahan, Bali United akan bermarkas di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali yang memiliki kapasitas 23.000 penonton. Tak lama lagi besar lah ni eh. Stadion Gelora BJ Habibie, PSM Makassar. Oh, PSM Makassar main kat sini eh. PSM Makassar atau PSM adalah klub sepak bola profesional Indonesia yang berbasis di Makassar, Sulawesi Selatan. Secara lokal, klub yang bertajuk dengan nama panggilan Juku Eja ini yang memang sebelumnya untuk musim ini Studio Lovers diketahui, klub ini sempat terpontang-panting persoalan stadion. Namun akhirnya nih PSM menemukan titik terang. Ia pun memilih stadion GBH Gelora BJ Habibie yang berkapasitas 20.000 kursi yang akan digunakan sebagai markas PSM Makassar untuk Liga 1 2022-2023. Oh, dia dah baiki balik dah eh. Stadion PT IKA Bayangkara FC. Bayangkara FC sudah dipastikan nih tidak lagi berhome base di Solo guna melakoni Liga 1 musim 2022-2023. Klub yang bertajuk The Guardian tersebut kembali ke Jakarta. Tidak seperti stadion-stadion lain, usai mengakhiri Liga 1 musim 2021-2022 dengan finish pada peringkat ketiga, Bayangkara FC rencananya akan bermarkas di Stadion PT IKA yang berkapasitas hanya 3.000 kursi. 3.000 je guys, macam mana nak muat ke ni?
Stadion Maguwoharo PSS Sleman. Ini semat guys. PSS. PSS Sleman memiliki julukan sebagai tim Super Elang Jawa atau Super Asia ini akan bermarkas di Stadion Maguwoharjo selama musim Liga 1 2022-2023. Nah, stadion ini memiliki kapasitas 31.000 penonton. Wow. Betul-betul untuk sepak bola, guys. Stadion Manahan, Persis Solo. Mana? Persis Solo. Stadion yang memiliki kapasitas 20.000 penonton ini akan digunakan sebagai markas Persis Solo di musim Liga 1 2022-2023. Tapi cantik juga stadion ni. Cuma ada gelanggang lari. Stadion Gelora Bung Tomo Persebaya. Persebaya. Besar ni. Diketahui Studio Lovers, Persebaya Surabaya akan tetap bermarkas di Stadion Gelora Bung Tomo yang memiliki kapasitas penonton mencapai 45.153 dan sudah full single seat. Stadion Persebaya ini akan disiapkan untuk kehadiran supporternya, yakni bonek, tentu saja yang akan membuat atmosfer stadion makin meriah dan menghijau. Stadion Segiri, Borneo Segiri. FC. Borneo FC. Dengan kapasitas 16.000 penonton, Borneo FC akan menggunakan Stadion Segiri sebagai markas Liga 1 2022-2023. Tentu saja, ini akan menjadi tempat buat Pusamania. Pusamania adalah nama julukan untuk para pendukung kesebelasan Borneo FC. Borneo FC. Stadion Demang Lehman, Barito Putra. Barito Putra? Barito Putra adalah klub sepak bola Indonesia yang berbasis di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Barito Putra yang berdiri di tahun 1988 ini memilih Stadion Demang Lehman sebagai home base-nya dan untuk digunakan sebagai saksi laga Liga 1 2022-2023 yang memiliki kapasitas 15.000 penonton. Stadion Jatidiri, PSIS. Ini lawa nih. PSIS, Persatuan Sepak Bola Indonesia Semarang dengan julukan Laskar Mahesa Jenar ini, Studio Lovers, akan menggunakan Stadion Jatidiri dengan kapasitas stadion yang dapat menampung 25.000 penonton. Sudah full single seat telah disiapkan digunakan sebagai home base dari PSIS dan supporternya untuk Liga 1 musim 2022-2023. Indomilk Arena, Persita Tangerang. Persita. Persita Tangerang adalah tim yang berjuluk Pendekar Cisadane atau Laskar La Viola. Sangat identik dengan kostum umumnya di Studio Lovers. Untuk kompetisi Liga 1 2022-2023 ini, supporter yang bernama Laskar Benteng Viola atau Viola Extreme telah siap memeriahkan markas Persita di Indomilk Arena yang berkapasitas 15.000 penonton tersebut. Wow, udah smart lah. Banten International Stadium dan Stadion Madya Senayan, Dewa United. Meskipun terbilang tim baru, Dewa United berhasil lolos ke Liga Kasta nomor 1 Liga Indonesia. Diketahui terdapat dua alternatif stadion yang diproyeksikan oleh Dewa United sebagai home base-nya di Studio Lovers. Yakni Banten International Stadium atau BIS dengan kapasitas 30.000 penonton dan Stadion Madya Senayan yang berkapasitas 9.000 penonton. Akan tetapi, BIS menjadi pilihan utama bagi Dewa United apabila lolos verifikasi. Ya, kita masih tunggu ini Studio Lovers, keputusan dari LIB. Stadion GBLA dan Stadion Sijalak Harupat, Persib. Meninggalnya dua bobotoh saat ingin menyaksikan Persib Bandung kontra Persebaya Surabaya pada laga kedua grup C Piala Presiden 2022 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA tentu akan merugikan tim yang berjuluk Maung Bandung tersebut. Pasalnya nih, Persib Bandung bisa saja terusir dari Stadion GBLA untuk melakoni pertandingan di Liga 1 2022-2023. Kemungkinan besar di Studio Lovers, Persib Bandung akan menggunakan Stadion Sijalak Harupat atau SJH sebagai kandang Persib Bandung dengan kapasitas 27.000 penonton tersebut. Tak ramai 27.000 ya. Kena pindahlah daripada stadion tu.
Stadion Gelora Bangkalan Madura United. Madura United. Oh. Dengan kapasitas 15.000 penonton, Madura United dengan julukan Laskar Sapeh Kerap ini akan bermarkas di Stadion Gelora Bangkalan Istri Lover selama Liga 1 2022-2023 berlangsung. Stadion Gelora Bung Karno dan Stadion Pekansari Rans Cilegon FC. Kenapa Rans ini pergi dekat sini ya? Dengan nama Rans Cilegon, klub ini berpromosi ke Liga 1 2022 setelah menjadi runner-up Liga 2 2021. Baru-baru ini Studio Lovers, Rans diubah lagi namanya di Kongres PSSI 2022 menjadi Rans Nusantara. Rans Nusantara masih mengajukan Gelora Bung Karno dan Stadion Pekansari sebagai kandangnya. Diketahui nih Studio Lovers, Rans kemungkinan akan terus menjadi tim nomaden sampai stadion mereka selesai dibangun, yang rencananya nih akan berdiri di kawasan Pantai Indah Kapuk. Tengah bina lah. Bina stadion sendiri guys, itu yang kita nak eh. Mantap. Jakarta International Stadium, Persija Jakarta. Persija, betul ke nih pakai ni? Cheers ni. Untuk Liga 1 2022-2023, Persija dengan julukan Macan Kemayoran ini akan bermarkas di Jakarta International Stadium yang memiliki kapasitas 82.000 penonton. Namun baru-baru ini diketahui Studio Lovers bahwa ada proses panjang agar menjadikan JIS sebagai kandang. Oleh sebab itu Persija memilih Stadion Patriot Bekasi yang berkapasitas 30.000 penonton. Tapi ini sebagai home base-nya. Bekasi ini. Kendati demikian, proses untuk menjadikan JIS sebagai kandang Persija sementara masih tetap berjalan. Belum lagi lah. Stadion Brawijaya Persik Kediri. Persik Kediri ya. Sempat diisukan pindah home base dan berganti nama, Persik Kediri atau dijuluki dengan Macan Putih ini tetap memilih Macan dan Putih menggunakan Stadion Brawijaya yang memiliki kapasitas 20.000 penonton sebagai markasnya untuk Liga 1 2022-2023 yang akan bergulir. Stadion Pakansari Persikabo. Alamak, semat juga nih. Persikabo atau cantik, sering dijuluki dengan Laskar Pajajaran ini akan menggunakan Stadion Pakansari sebagai home base dengan kapasitas 30.000 penonton tersebut. Dan diketahui nih Studio Lovers, Persikabo akan berbagi home base dengan Rans Nusantara jika Rans tidak berhasil bermarkas di GBK. GBK. Nah, Studio Lovers, itulah daftar 18 stadion yang akan digunakan oleh 18 tim yang akan berlaga di kompetisi kasta tertinggi di Indonesia, yakni Liga 1 musim 2022-2023. Alright guys, itu dia 18 stadion yang akan digunakan untuk perlawanan Liga 1 2022-2023. Wow, tak sabar rasanya untuk kita melihat aksi-aksi Liga 1 pada musim hadapan. Dan sebenarnya aku juga tidak sabar nak tengok jersey-jersey terbaru daripada 18 pasukan di Liga 1 Indonesia pada tahun 2022-2023 akan datang. Alright guys, itu sahaja reaksi aku kepada 18 stadion. Mana stadion yang teman-teman selalu pergi? Boleh tulis dekat ruangan komen di bawah. Jangan lupa guys untuk like video ni, dan kalau ada lagi video-video tentang stadion yang teman-teman nak aku react, boleh juga tinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe kepada channel ini. Kita jumpa dalam video reaksi akan datang. Assalamualaikum.